lah. Tapi walau bagaimanapun nak siapa ke situ, semua Allah agak semua, kita tak boleh dengar sendiri. Nah, itu dia. Cuma lobo kita, keinginan kita tu nak siapa ke situ, kita mikir pas tengah-tengah orang ada pengaji, tengok orang siapa dapat kelas tinggi, berasa lobo hati nak siapa ke situ ke hati. Tapi bukan dengan semata kita, usaha-usaha saya dapat. Nah, ini pun usaha apa tu agak lah. Itu dia. Apa dia? Mana? Ha? Ha? Ha, duk nok je. Tak boleh nok je dia. Kalau kata nok, kata mukul dengan badan mu dulu badan. Tak, ha, tu dia. Nah. Dia orang ada dan nok je. Ya, tak? Tak kena ke diri, tahu ke nok je. Ini masalah masalah akikah. Kita hendak buat akikah. Adakah boleh kita buat akikah anak kerana kita sendiri belum lagi buat akikah? Ya, dia hukum lain-lain. Setepat sangkut hukum tu dia lain-lain. Pada asal diri kita dilahirkan dulu, kalaulah bapa itu orang yang mempunyai hartawan, yakni orang mampu, orang ada kuasa untuk mengakikahkan kita, sunat bagi bapa kita nung. Muka kita barulah untuk apa lagi syaratlah kita. Sunat bagi bapa kita hari itu. Jika dia ada kemampuan, lepas dia sengaja tak ada akikah, lepas dengan begitu saja, mana kata itu luput amalan dia. Atau kata sunat, lupa amal yang tak ada akikah. Sampai kita balik. Bila kita balik, harus bagi diri sendiri mengakikahkan diri sendiri. Seolah-olah akikah ni merupakan tebus. Merupakan tebus. Seolah-olah kata setiap anak dilahirkan rupa tergadai. Bila bagi tergadai ni kak, ditebus ambil lah. Apa tiba-tiba tahu-tahu ketua tak ada tebus, kita tebus diri, diri kita. Saya harap kita mana hukumnya, satu amat, boleh kita mengakikahkan diri. Tak ada akikah juga. Siapa masa kita berumah tangga, boleh anak. Bila boleh anak, kita ada kemampuan. Bolehlah nama akikah sekadar seekor kambing ataupun sebahagian daripada tujuh lembu dan sebagainya tu. Maka disunat bagi orang itu mengakikahkan anak. Kerana satu bagi kata tebus anak dan syukur nikmat Allah Ta'ala bagi anak. Itu akikah. Tiba-tiba akikah diri tak lagi. Bolehkah? Hak nak sunat syukur sampai boleh anak. Kita ada kemampuan. Nah, hak ni kita nak akikah kata. Tak dua bias lalu. Ada salah dua ekor kami. Ini akikah anak sekali dengan hak ayah dia apa selalu. Dua ekor. Hak anak sebiar. Lepas tu hak ayah dia sebiar. Mereka tak ada akikah lagi. Ayah tak ada akikah. Mereka begitu. Ya, boleh. Sebab dia syarat tak sangkut kalau tak ada kemampuan. Berkata semua boleh anak sunat akikah semua. Tak bagi orang yang kuasa. Gitu lah, dia kait situ. Orang miskin, susah, tak ada sunat lah. Lepas tu bila dia ada bila, sunat bagi dia akikah sebagai syukur nikmat Allah Ta'ala bagi anak ni. Tengok kata ada anak susah hatinya nak ke anak. Amor ni berkahwin kat 10 tahun dah, tak ada boleh anak lagi ni. Bila lagi cek tengok, tak ada manus sebelah jemelah, tak ada boleh lagi. Susah hati pasal nak kat anak. Tiba-tiba boleh Allah sukanya. Itu di surah akikah. Itu dia. Di sampingnya, buat tebusan. Lagi pula, dia ada kelebihan-kelebihan antara akikah. Kalau dia mati anak kecil akan boleh syafaatkan ibu bapaknya. Tapi ada dengan syarat akikah. Di tempat tu. Itu dia dia. Ada setengah kata, bila ada setengah kata, tak, akikah ni satu amalan. Bukan kata syarat nak syafaat, syarat kena akikah, tak. Jadi walau bagaimanapun, bila kecil buat kelebihan, itulah sangkut-sangkut hukum. Jadi itu dia. Baik.